ngasih kamu uang yang banyak sekali. Jadi kamu tenang aja ya. Oke. Oke. Nangguk. Bapak bilang mantan suami saya, Mas Herman, meninggal karena kecelakaan mobil. Dan dia mewariskan semua harta warisannya kepada anak kami, Bianca, Pak. Iya. Iya, Bu. Ya ampun, Bianca. Kamu beruntung. Bapak kamu meninggal. Kamu kaya raya sekarang. Tapi jujur, Pak, saya masih sangat shock. Saya kaget, Pak. Saya gak nyangka mantan suami saya, Mas Herman, sakit. Lalu pergi meninggalkan kami selamanya secepat ini. Saya gak nyangka, Pak. Jujur, saya masih shock. Shock, shock berat saya, Pak. Gak suka, malahan benci sama Bianca. Kok tiba-tiba dia bisa kasih semua harta warisannya ke aku dan Bianca? Sebelumnya terima kasih banyak ya, Pak, untuk informasinya. Jujur saya gak bisa berkata apa-apa sekarang. Karena saya masih sangat shock. Saya gak nyangka Mas Herman segini cepat meninggalkan kami. Hidup dan matinya manusia itu adalah takdir Allah. Tapi yang terpenting, gunakan harta warisan almarhum dengan sebaik-baiknya. Tapi lebih baik lagi jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, informasinya. Sekali lagi saya terima kasih banyak sekali. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Siska. Hati-hati di jalan ya, Pak. Mengalami kecelakaan, Bu. Mobilnya meledak, sehingga Pak Herman mengalami luka bakar seluruh tubuh. Papa harus sembuh ya, Pak. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aku cuma punya Papa dan Mama. Aku udah diusir dari rumah suami aku sendiri, Pak. Pak, aku nyesel. Aku nyesel udah jadi anak yang gak berbakti sama Papa.
Aku janji, Pak. Aku janji. Kalau nanti Papa sembuh, aku janji aku akan jadi anak yang baik buat Papa. Tapi Papa harus sembuh. Papa harus bertahan ya, Pak. Biar kamu Mama ini ya, gak ngomong-ngomong, gak apa. Keren kamu tuh. Iya dong, kalau itu gak usah diragukan lagi, Ma. Kan aku anaknya Mama. Kalau gitu sekarang kan kita udah punya segalanya, Bianca. Mendingan kamu lupain lah dendam kamu sama Dimas. Kita pergi ke luar negeri. Kita bahagiakan Karisa, kita bahagiakan diri kamu. Dan kita bahagiakan diri kita juga karena kita berhak untuk bahagia. Iya dong. Enggak. Ya kenapa enggak mau? Justru sebaliknya, Ma. Aku akan gunakan semua uang ini untuk menghancurkan Aisyah. Menghancurkan Aisyah gimana sih, Bianca? Mama tahu enggak sih kenapa aku menjalankan rencana ini? Ini adalah salah satu tujuan aku menjalankan rencana ini. Kalau nanti aku berhasil, aku menjebloskan dia ke dalam rumah sakit jiwa. Dia akan mendekam di sana. Dia akan terpisah dengan anaknya. Barulah aku bisa pergi dengan tenang. Mama tahu, Aisyah harus merasakan apa yang aku rasakan. Terpisah dari suami, terpisah dari anakku. Dia udah merebut semua kebahagiaan yang aku punya dulu. Dan sekarang, dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Udahlah, Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah. Lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karisa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia. Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa. Dari itu, aku akan balas semuanya, semua penderitaan yang dia kasih ke aku dan Mama. Antunya baru tidur. Iya ini, waduh, susunya cepet banget habis. Laper ya nak. Ya udah, nenek bikinin lagi ya susunya. Gak apa-apa, Fadilnya di sini aja Bu, lumayan kena sinar matahari. Oh, ya udah, Ibu bikinin dulu ya. Ya. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aisyah, ada apa? Bu. Bu, ada. Ada ibu kebunuh Juna, Bu. Tenang, tenang, tenang. Ayo, ayo duduk dulu. Kamu tenang, Nak. Sekarang rumah ini tuh udah aman. Banyak satpam yang udah jagain, jadi kamu sama anak kamu aman ya, Nak? Ya, Bu. Rumah ini gak aman, Bu. Rumah ini gak aman. Bu, rumah ini aman. Gak mungkin aku bisa dapat segala ancaman, Bu. Apa? Surat ancaman? Ada surat ancaman di seluruh Juna. Dia bilang dia mau ngebunuh Juna, Bu. Gimana sih agak bisa ada surat ancaman kayak gitu sedangkan di sekitar kita gak ada siapa-siapa? Aku yakin banget, Bu. Aku yakin di rumah ini seluruh jahat, Bu. Aku yakin banget, Bu. Ada orang yang berusaha untuk membunuh Juna, Bu. Ya udah, Ibu mau cek dulu ya. Ibu mau lihat seperti apa surat itu. Kamu tunggu di sini dulu. Mana suratnya? Gak ada surat apa-apa kok. Sayang, Mama gak akan membiarkan siapa penyentuh kamu ya. Mama gak akan membiarkan itu semua. Mas, sepertinya kamu gak punya pilihan lain selain membawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Karena kayaknya istri kamu itu udah terlalu paranoid. Menurut lo, apa yang dikatakan Aisyah itu emang benar apa enggak? Gue percaya sama Aisyah, Mas. Masalahnya ada yang aneh di rumah terus. Ya lo mikir deh, satpam banyak, CCTV di mana-mana. Tapi gak tau kenapa itu rumah kayak ada yang salah. Terus rencana lo selanjutnya apa? Nah, ini yang mau gue bahas, Mbak. Gue udah cek satpam yang gue curigain, dan gue gak dapet apa-apa. Gak ada bukti apa-apa juga. Sekarang gue bingung mau ngapain. Udah, lu tenang aja. Kita bagi tugas. Gua tetap awasin rumah satpam itu dan lu awasin Aisyah, ya.